Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah resmi dicalonkan sebagai calon presiden RI dari Partai Nasdem. Banyak pro kontra yang muncul menanggapi pencalonan Anies Baswedan. Terlepas dari itu, Anies Baswedan menjadi publik figur yang cukup dekat dengan beberapa artis. Dia bahkan mendapatkan dukungan dari beberapa artis saat dulu maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies bahkan sering datang ke acara-acara artis yang dekat dengannya. Kepoin yuk siapa saja artis yang pernah foto dengan Anies Baswedan. Arie Untung menjadi salah satu yang mendukung Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Hubungan mereka pun tetap terjalin hingga kini, bahkan dia juga sempat datang ke acara pernikahan anak Anies Baswedan. Teuku Wisnu juga dekat dengan Anies Baswedan. Mereka juga kerap datang ke acara yang sama. Wisnu dan istrinya, Siren Sungkar, juga datang ke pernikahan Mutiara Baswedan beberapa waktu lalu. Anies Baswedan menghormati para ulama, salah satunya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Dia mengabadikan momen saat menjenguk sang Ustaz. Di situ juga ada Alvin Faiz yang mendampingi. Anies Baswedan juga mendapat dukungan dari Raffi Ahmad dan keluarganya. Kira-kira bakal didukung Raffi dan Nagita Slavina di pemilihan presiden tahun 2024 nggak ya? Selain Teuku Wisnu dan Arie Untung, ada pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar yang juga datang ke pernikahan anak Anies Baswedan. Anies Baswedan juga mendapatkan dukungan dari Ahmad Dhani. Dia pun tak melupakan pendukungnya itu. Terlihat, Anies datang ke acara ulang tahun Ahmad Dhani. Ada juga beberapa politikus lain seperti Fadli Zon. Anies Baswedan mendapatkan pendukung dari artis muda, salah satunya El Rumi. Anies Baswedan pernah mengundang Prilly Latuconsina untuk acara DKI Jakarta. Dia pun mengabadikan momen bersama Ratu web series itu. Baim Wong pernah mengabadikan momen memberikan undangan pernikahannya dengan Paula Verhoeven pada Anies Baswedan. Anies juga datang ke pernikahan keduanya.